Tadi kan ditanyain siapa nama anak Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Terus pertama Awal, udah Ramatar, ketiga Rayanza. Lo anak gue. Babysitter. Lo mau pakai glitter nggak kayak gue? Pakain mbak. Udah cukup belum glitternya? Cukup sih. Cantik banget. Kan mata doang cantik. Ya gitu orang. Nah ini rencananya nih Mbak Gigi. Ntar itu programnya ditambahin mbak, ada Aul juga. Jadi hostnya host. Tapi kira-kira lo ngangkat gak ya? Enggak sih. Gue yang pansus. Seorang lagi tuh Slavina nih. Pernah gak insecure? Pernah lah. Masalah apa? Banyak. Apa aja? Berat badan. Iya sih. Enggak. Ini tingginya berapa? Gue satu, nggak sampai 160 aja. Demi apa? Setinggi gue dong. Nah gue tuh nggak pernah nimbang, usaha nama timbangan dari kuliah. Tapi nggak apa sih, ini masih oke sih badannya. Biar lanjut programnya. Enggak bercanda. Terus? Kalau serius juga nggak apa-apa sih maksudnya. Ya nggak ya, tergantung. Kita ini tergantung apaan tuh? Lo hal apa murah? Iya Allah, kalau gue sebutin udah anjir murah banget. Seharga bandul juga masih mahal bandul. Gue tuh kayak diajakin sama Raffi ya. Ayo dong main rumah dong, ambil. Sombong banget sih tuh diajakin Raffi, gak mau. Nebeng ya, rumah lo kayak. Iya. Tuh. Ngapain? Nyolong lah, nyolong. Tapi ada gak yang pernah nyolong? Kayaknya ada deh. Gue pernah ngeliat lu di sensi. Terus gue ngeliat lu masuk lift kan. Itu nah kita Slavina. Be aja sih. Dulu kan gue nonton dulu sambil makan siang. Masa? Iya. Beneran lo nonton? Ya Allah. Ah lu karena ada gue aja lo. Gue udah tahu maps rumah lu, udah tahu gue. Kan nonton? Iya. Gak sengaja nonton. Gue nonton terus gue. Kenapa lo mau nonton? Seru aja. Apa yang lu lihat kekayaan lu. Gue takut. Jadi gue bisa kayak ngelacak ntar kalau ke rumah lu, mana yang gue ambil gitu loh.